Coba compare nih, Kumpo Aiwa seri Monster ya, sama ini Sony juga seri Monster, cuman Aiwa yang ini nih wattnya 350, sedangkan ini Sony LBT ini wattnya 275 ya, jadi selisihnya 75 watt. Tapi sih secara keseluruhan bodi maupun ukuran kurang lebih hampir sama, tingginya pun juga sama ya, tingginya pun cuman beda di dimensi ukuran aja, ke depan sama ke sampingnya ya. Sony lebih bongsor, lebih gede, tapi untuk ukuran head sih hampir sama, saya angkat lebih berat yang Aiwa. Aiwa ini udah sistemnya subwoofer, jadi di dalam itu bener-bener gak ada lubang angin, lubang anginnya hanya di depan speaker. Sedangkan untuk Sony tipenya ya sama sama, cuman dia lubang anginnya itu masuk ke dalam ya, jadi tetap ada lubang angin, jadi nggak ada sistem ketutup ya tuh sampai ke dalam sana. Kalau Aiwa itu lubang anginnya itu ya di depan speaker, di belakang speaker itu tertutup. Baik, coba kita dengerin suaranya ya. Untuk Aiwa volumenya maksimal 50, sedangkan untuk Sony hanya 30. Jadi nanti Sony saya kasih volume 20, Aiwa kurang lebih 30. Kita tes lagu ya. Ini untuk sementara ini saya tes Aiwa dulu. Aiwanya saya kasih volume 33. Kasih volume 22. Semua efek saya posisiin maksimal ya, baik Aiwa maupun Sony. Sony mid high nya lebih tajam. Kayak gitu ya teman-teman, suaranya kurang lebih bisa dinilai sendiri mana yang lebih enak lah menurut teman-teman di seri outdoor ya. Kalau untuk indoor sih keduanya lumayan geler, jadi semuanya tadi efeknya maksimal ya. Yang Sony juga super bassnya saya bikin yang low, terus yang Aiwa juga T-bassnya juga saya fullin, BPU nya full. Efek semuanya di rock ya, mode rock semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian, oke, sampai ketemu di video berikutnya.